Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia atau ASIAFI Kota Palopo menggelar kegiatan senam Zumba dan silaturahmi bersama seluruh pecinta Zumba di Kota Palopo, Kamis 22 Juni 2023. Kegiatan yang dipusatkan di Tribun Lapangan Pancasila ini juga digelar dalam rangka penggalangan dana sebagai persiapan 4 orang anggota dalam mengikuti Festival Olahraga ASIAFI Nasional atau FORNAS yang rencananya bakal digelar di Bandung 2 hingga 9 Juli 2023 mendatang. Selain dari Kota Palopo, giat ini juga dihadiri anggota senam dari Kabupaten Luwu dan Luwu Utara yang jumlahnya mencapai hingga ratusan orang. Wakil Ketua Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia Andi Abisalamsah berharap para instruktur yang mengikuti lomba nantinya bisa membawa pulang piala. Targetnya maksudnya kita berharap kita dapat support dari seluruh masyarakat Kota Palopo pada umumnya dan Kabupaten Selatan pada umumnya, dan kita berharap Kota Palopo bisa membawa piala ke Kota Palopo. Sementara itu, Ketua Asosiasi Wahida Waris mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun para penyuka senam Zumba, untuk mendukung para instruktur mewakili Kota Palopo dalam FORNAS di Kota Bandung. Iya, tapi nanti akan ada berikutnya. Kalau memang belum ada, belum jalannya, kita apa yang bisa pertama, kita minta dukungan, support untuk pemerintah Kota Palopo boleh. Kegiatan ini disambut meriah para anggota senam. Hal tersebut dibuktikan dengan antusias peserta mengikuti semua gerakan yang diberikan dari instruktur. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.